Ini daripada kecil sampai besar kan? Dah biasa. Ini ular tu kalau bawa kereta nampak bayu jangan makan. Ini ular? Besar ni? Dia duduk sama ular daripada dia kecil sampai umur dia dah 9 tahun. Ular ni pun sudah besar lah. Ini ular sawa ke? Ular sawa lah. Ya. Dia mesti ada connection lah, dia punya mind dengan ular. Orang jumpa, orang satu kali jumpa. Saya satu kali jumpa. Betul-betul itu Johor tepi, tepi itu Jaya Indra Putera. Orang sampai sana nampak tau. Apa pasal tengah malam ada kayu besar sampai ya. Orang tekan break tau, orang nampak orang tekan break tau. Tapi orang macam dia diam saja, dia suruh lepas. Lepas sampai orang hon dengan dia. Hon dengan dia itu macam kita bawa kereta lah, tak ada aircon tau. Hon dengan dia, dia mau jalan-jalan, tak mau jalan, orang mau balik ini. Dia kepala naik, tengok saja dah turun. Dia punya turun muka, aircon sini sebelah belum habis itu waktu panjang dia. Satu jalan ni lebih. Tapi bila datang nak ambil, nak tangkap ular ni, nak ambil lah. Boleh datang nak ambil. Bila pun tak akan ambil. Berat eh? Bukan berat. Pasal ular ni dengan budak ni memang dah sebati. Sebati lah. Dia tak nak pergi. Dia tidur dengan ular, makan sama-sama ular. Habis mak bapak dia macam mana? Sama lah, satu rumah. Oh. Satu budak ni yang dalam bilik yang dia dengan dia tidur. Mana? Dekat ni. Cina? Bukan. Indonesia? Kemboja. Oh, ingat Malaysia. Jadi sekarang ni, orang dah jadi tahu. Jadi saya nak kampung. Orang dah tahu sekarang banyak pelancong datang. Datang. Tengok lah. Baiklah, jangan ada apa. Dia tidur dengan ular pun tak ada apa. Tapi ular dengan dia dah sama besar lah. Kalau dia, ular ni telan dia dah habis lah dia. Ini ular. Kalau jumpa memang nampak boleh kena ikut. Orang jumpa dua kali kena dua kali. Ini kepala dia Ini kepala dia dia angkat lagi Budak besar ni. Nama jumpa lah. Yalah. Alacung. Daripada dia lahir. Loco belakang parking. Di longkang kan. Longkang kan. Kuning ni lah. Kuning? Itu kuning bisa tau. Tak tahu, tak tahu. Dekat longkang dia tengok kuning ni lah. Jadi tak lama dia minta soalnya besok kalau nak kahwin, ada ular ni tak ada mana-mana. Ular jadi pengapit dia lah. Apa nak risaukan? Nanti tu dia tidur makan dengan ular. Makan orang Cina kan? Ya. Dia besok ular pun ikut orang-orang nak makan. Ambil permit. Kena ambil permit. Tak kisah. Ini dulu Singapura. Dekat Aukang sana. Orang kakak tinggal sana. Ada satu rahsia kampung lah. Ada bela ayam yang di mana. Yang tangga seekor burung maya besar lah. Habis dia punya anak tuan, malam dia mau lihat keluar, tak makan ayam. Habis tuan tangkap lah dia. Kasih Cik Husin baca dulu. Simpan. Besok mau kasih potong lah. Mau potong masak makan lah. Surah. Sekali dia malam kasih dia punya mak tau. Orang tua mimpi. Mimpi lah. Dia cakap, mau habis anak, mau punya cucu, semua orang tua tangkap. Kena lagi. Dia cakap lu wah satu hari wapai ko ayam mau makan wah kasih. Sampai orang sebelah rumah memang datang minta pun dapat. Kasih. Ha. Sampai itu ular dari mana orang muda.
Saya ingat 22 kilogram tu dia makan Singapura ni mana boleh potong ini aja mula dah. 22 kilogram badan kita 60. Maknanya separuh suku badan kita daging dia makan. Hah? Kalau dia tak laparnya budak tu dah telan. Bermakna dia orang besar. Dan ini mungkin dia tak boleh kasih masa dia banyak makanan. Yalah ya. Apa pengalaman tentang ular kat Singapura ada? Ini lepas pergi luar memang tak ada. Sebenarnya kalau kita nak bikin apa bekerja atas ular ini, kita mesti cari orang yang ada ilmu, orang yang main ular. Ha. Dia banyak dulu ular yang dekat Gelang tu apa? Adalah sendok eh? Dia tak ada lagi sekarang. Apa dia hebat dia? Kita tak tahu. Dolar sendok. Ah, dolar sendok. Dolar sendok aman. Cuma dulu apa yang dolar sendok? Ha. Satu kali dekat Aukang ada ingat? Tak tahu. Kita dah main lama lagi kita dekat tempat apa tu. Dulu apa dua banyak dekat jalan. Hari ni ya, ini lah sabtu. Dolar tu sabtu dia pergi jalan. Dulu banyak kan kita lompat banyak. Dia pergi jalan pengalaman lah orang yang main ular. Dia tahu dia boleh tangkap ular. Dia boleh lembutkan ular. Aku ular kakak dia boleh dengar. Itulah. Sebab dia ada pengalaman. Dia mandi dia punya sungai dan apa-apa dia cek. Dia faham dari mana dia tunduk. Macam mana dia angkat kepala begitu pun dia tunduk. Cok. Sebab dia dengar dia sungai. Oh ada seruling lah. Ada dia buat lagu lah tu. Eh banyak besar ni. Berat ni. Dulu jalan apa arah satu. Itu dia ejen ini payung lah. Dia lalang ada dua ekor lah. Itu tiap-tiap hari siapa dapat tangkap tu tikus tu angkat kaki dia. Dia bayar uang. Kali itu tikus dia lupa lalang kaki dia makan. Dia nampak. Itu tercengkebe. Sekarang dia kompet hotel lah. Orang yang besar. Sampai dia orang kasi lepas tau. Tak tahu mana satu pulau dia hantar pergi. Makan tongkang pergi. Oh, pergi atas, tapi lepas saja.